Mangrovenya sudah kali ini lebat. Nah ini rencana mau dibuat trek untuk area pemancingan buat wisata dari luar desa, barangkali yang mau mancing nanti ada jalan ke tepi sungai. Ini sedang dibuat trek lah buat pengunjung nanti bisa mancing dan duduk di atas trek yang dibuat oleh anak muda Desa Ambulu. Nah, ini yang tergolong yang membuat ini adalah anggota Karang Taruna, anggota masyarakat, dan anggota BUMDes. Cara gimana sih membuat treknya? Oke, kita lihat aja biar teman-teman tahu. Aduh. Oh iya teman-teman, itu ada burung blekok tuh, sejenis kuntul tuh. Kayaknya itu habis ditembak oleh sang pemburu pakai senapan. Oke teman-teman, itu tadi kan ada burung blekok sejenis itu, kuntul lah, yang kelihatannya sih itu habis ditembak sang pemburu. Di sini kan banyak pemburu itu yang pakai senapan angin tuh. Dari itu orang-orang dari luar desa itu kadang ya seperti itu berburu burung blekok, padahal itu kan seharusnya itu dilindungi, jangan sampai diburu. Oke teman-teman, kita ambil, bukannya kita untuk memotong atau menganuk, itu saya ambil, nanti saya obatin dan dilepas lagi setelah. Teman-teman, ternyata masih bisa itu, masih bisa jalan burung kuntulnya tuh. Ternyata burung kuntulnya itu walaupun sayapnya sudah kena senapan angin, tapi susah untuk ditangkap, masih bisa lari. Teman-teman, burungnya itu kasih jalan banget. Burung kuntul ini sejir kuntul. Ini teman-teman, lihat sendiri, ini adalah salah satu perilaku dari para pemburu yang tak bertanggung jawab. Ini tuh. Ya nyucuk teman-teman. Nah ini sayapnya tuh yang kena, habis kena senapan angin tuh. Padahal sini kalau kita tahu habitat burung ini itu sekarang sudah mulai berkurang, tapi masih itu para pemburu itu masih bandel, enggak memperhatikan lingkungan atau biota-biota seperti burung ini. Padahal ini burung udah mulai langka ini teman-teman. Kalau seumpamanya Pemdes Desa Ambulu mengeluarkan perda untuk sang pemburu seperti ini aturan bisa kena sanksi nih yang menembak. Teman-teman, tadi saya sedang memeriksa keadaan burung yang kena senapan angin tuh sayapnya. Tapi ini saya mau lepas lagi ke habitatnya tuh, ke alam bebas, supaya burung ini bisa berkembang biak. Nah ini teman-teman, lihat sendiri, mau saya lepaskan lagi. Bukan ya, biar mereka bisa hidup lah, menikmati sisa hidupnya seperti layaknya kita. Oke teman-teman, saya sudah berada di tempat trek yang sedang dibuat. Ya ini teman-teman, lihat sendiri. Nah ini teman-teman, trek yang sudah dipasang panjangnya itu kurang lebih panjangnya itu 50 meter lah, panjang yang sudah ditanam pertanian. Nah
Nah ini adalah jalur itu teman-teman, jalur mondar mandirnya para nelayan yang mau ke laut dan mau pulang dari laut. Ini tahu sendiri tuh perahunya. Jalur itu mau lalu lalangnya perahu nelayan warga Desa Mulu. Makanya ini trek-trek ini dibikin di tepi itu supaya enggak ganggu arus lalu lalangnya perahu nelayan. Kalau ke situ kan nanti ganggu, kalau itu papasan tuh, kalau perahu itu papasan. Perahu dari laut yang mau pulang atau yang dari kampung berangkat melaut nanti berpapasan kan. Makanya ini treknya. Kerasnya ini dibuat di tepi yang biar enggak ganggu lah. Teman, kita lagi dengan Fajar Juber atau Juber Juber karena ada dua vlog. Kita akan langsung ke pelaksana. Sebenarnya ini apa sih tujuan dari pembuatan trek rekor wisata ini? Iya benar aja. Kami bikin trek ini inti utamanya adalah menyelamatkan potensi, karena dengan adanya trek seperti ini kita bisa ibaratnya tuh kita bisa dari trek ini kita bisa ambil potensi kita yang selama ini kita abaikan. Ya contoh kecil, kalau adanya trek ini kan kita bisa punya perdes, jadi ada sistem perawatannya dan cuman ada swadayanya juga, bisa untuk penghasilan desa, buat untuk memperdayakan masyarakat biar bisa mengerti apa sih lingkungan itu. Ini kan kebutuhan kamu itu dari mana? Apa dari swadaya masyarakat? Apa ada dana dari mana? Kalau itu kita coba. Yang kami maksudkan di sini bukan masalah dananya loh Mas ya. Okay. Bukan masalah dananya. Cuman kenyataan kita. Kenyataan kita. Gimana caranya supaya kita bisa melestarikan lingkungan? Kalau masalah dana sih itu kita bisa. Jawabnya cawel-cawel dari mana aja, dari sini dari situ kan ya, swadaya atau dari iya. Perencanaan untuk panjang dari trek ini berapa untuk sementara ini? Untuk saat ini sementara ini kami coba bikin trek cuma 100 meter dan selanjutnya mungkin kita apa itu punya prosesnya kayak apa juga ada ramai pengunjung kita bisa membuat trek. Nanti kita juga bisa kerjasama sama mau gimana nih masalah menyangkut semua kita mau kayak gimana buat pemancingan kan kita jadi bisa ada kerjasama. Ini trek yang 100 meter ini kanan kiri atau sebelah yang sebelahnya? Kami coba insya Allah nanti kanan kiri kalau udah prospeknya bagus kita tunggu saja nanti lah. Apabila sudah treknya sudah ada terus kita ciptakan desa wisata banyak pengunjung itu ada kedepannya itu gimana? Untuk kedepannya menuju desa wisata itu kita coba memperdayakan masyarakat dulu supaya sadar lingkungan juga ada kesadaran dari mereka. Itu kalau memang kita ini industri kesadaran dari pemerintah, kenapa kita tidak bisa bikin ini sendiri masyarakat? Karena saya yakin harus ada orang kerja, kemudian ada yang dagang, ada yang parkir, ya kan? Pariwisata juga banyak bagian dari industri. Iya, pariwisata itu adalah industri. Lah, karena tadi sudah kita terangkan paparan dari adanya pembuatan trek ini, seharusnya kita sebagai teman-teman atau sebagai warga Ambulu kita menjaga trek ini agar bisa berkembang sampai ke bagusnya ke muara, bagus lebih bagusnya ke muara kan lebih banyak lebih bagus dan potensi juga bisa dijaga seperti mangrove, obat, mari kita jaga bersama, mari kita lindungi bersama dan lestarikan bersama. Wassalamualaikum.